Man jawazal arba'in, siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrih, dan kebaikannya belum lebih dari keburukannya, pahalanya belum lebih banyak daripada dosa-dosanya, ingatan kepada Allahnya belum lebih banyak daripada lalai kepada Allahnya, falyatajahhaz ilan nar, siap-siapkanlah dirimu untuk menuju ke dalam neraka. Ya Allah, serem bener nih. Saya ada tahu hadis yang lain. Kalau ada orang masuk umur 40 tahun, itu setan, kalau dia kebaikannya belum lebih dari keburukannya, artinya umur 40 tahun belum berada dalam jalan taat. Umur 40 tahun hatinya belum kenal sama Allah. Umur 40 tahun belum mengarahkan biduk kehidupannya menuju ridha Allah SWT. Umur 40 tahun, ya Allah, hatinya masih beling setan sama urusan-urusan dunia terus-terusan. Cikgu sekalian, umur 40 tahun isi kepalanya cuma nominal angka-angka di saldo rekening dia. Umur 40 tahun yang dia kejar cuma cinta manusia. Umur 40 tahun masih tenggelam dalam satu dosa ke dosa yang lain, dosa satu ke dosa yang lain, belum taubat, belum hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Setan ngusap wajahnya. Orang masuk umur 40 tahun, biduk hidupnya belum terarah kepada Allah, setan usap wajah sambil mengatakan, hadzal wajh la yuflih abada. Ini wajah orang yang gak akan pernah beruntung selamanya. Yang sudah lebih dari 40 tahun, jangan sampai kamu adalah salah satu di antaranya. Diusap sama iblis, diusap sama setan, terus bilang, ah, mukanya orang sial nih. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ayo nih, mesti banget deh benerin diri. Mesti banget benerin langkah, teman-teman. Kalau habis denger-denger hadis-hadis yang kayak begini, kamu masih belum juga mau berubah, belum juga mau bergegas, belum juga mau ambil langkah, hal seperti apa lagi yang harus datang dalam kehidupanmu? Kalau kamu ditakdir Allah hari ini duduk di sini, dan kita membahas kitab Imam Ghazali, dan kita membahas hadis-hadis Nabi Muhammad seperti ini, belum juga ada niat di hatimu, oke, baiklah, mulai sekarang saya akan lebih konsentrasi urusan akhirat saya. Belum ada juga niatan yang seperti itu, kamu mesti nungguin apa lagi, teman-teman? Nungguin apa lagi? Nungguin Israel mencabut nyawa? Nunggu apa? Nunggu apa?